Bang Cupu mau pulang aja ini. Tolong kami, kami mau pulang. Halo guys, balik lagi bersama Bang Cupu di sini, dan kali ini Bang Cupu mau ngajakin kalian untuk berkunjung ke sekolah yang serem. Karena kita mau main The Scary School Horror Hide and Survive. Iya sudah, kalau gitu kita langsung aja mulai main gamenya ya. Mantap. Aduh, baru aja 2 hari suruh sekolah di rumah, Bang Cupu udah kangen sama sekolah nih. Ya udah kalau gitu kita datang aja ke sekolah yang horor ini, guys. Waduh, ini kenapa kita mesti datang ke sekolah yang horor sih? Emang gak ada sekolah yang gak horor ya? Oke, guys. Kita coba masuk ya, guys. Ini sekolahnya, guys. Apa ini, guys? Wah, ada saus tomat di sini banyak banget ya. Big Evil Noob. Siapa ini Big Evil Noob, guys? Oke. Itu siapa, guys? Hello. Di sini ada noob, guys, dan noobnya ternyata matanya merah, guys. Bang Cupu dibully sama si Evil Noob, guys. Wede. Ternyata di situ ada monster noob raksasa gede banget, guys. Aduh. Gimana nih caranya kita kabur dari sekolah ya? Tapi kan kita kangen sama sekolahan kita. Ya nggak, Sirus? Iya nih, si Sirus juga kangen sama sekolahan nih. Makanya dia datang ke sekolahan ini, guys. Ya sudah deh, kalau gitu kita coba keliling-keliling ya. Itu, guys. Itu dia, guys, monster ya, guys. Si noob raksasa ya. Oke. Dia kayaknya lagi galau, lagi bingung, guys. Dia mau nyari apa sih kayaknya? Bang Cupu nggak selamat, guys. Kalah sama si Big Noob itu ya. Oke, kita coba lanjut lagi di penghuni selanjutnya, guys. Kita bakal tunggu 8 detik lagi, guys. Kita coba berkeliling sekolahnya dulu ya, guys. Ini sekolahannya kok bata merah gini ya. Zombies, guys. Waduh, ternyata ini sekolah kita bakal diserang sama zombie. Itu dia, guys. Ini dia zombinya, guys. Zombinya kenapa itu kepalanya tengeng gitu. Miring-miring kayak gitu, guys. Oke. Kita harus kabur dari zombinya. Woi. Ini kenapa zombinya larinya kencang betul, woi. Ampun deh. Ini Bang Cupu cuman mau main-main ke sekolah malah ketemu zombie ya. Oke. Kita coba naik ke atas sini ya, guys. Ternyata zombinya gak cuma satu, guys. Zombinya ada banyak, guys. Nih. Di dalam sini ada zombie juga, guys. Woi, itu dia. Zombinya, guys. Kita kabur. Ini juga zombie, guys. Ternyata ini zombinya udah mewabah ya, guys. Ini merupakan penyebaran virus yang sangat ganas ini, guys. Virus zombie ini ya. Waduh, itu dia, guys. Aduh, jangan sampai digigit, guys. Nanti kalau digigit kita bisa kepalanya bisa tengeng gitu, guys. Aduh. Oke. Kita coba naik ke atas sini ya, guys. Hop. Akhirnya kita bisa selamat juga dari zombie-zombie tengeng kepala itu. Dan di sini ternyata makin banyak teman-temannya Bang Cupu ya. Mereka baru 2 hari suruh sekolah di rumah aja, mereka udah pada kangen sekolah nih. Malah pada datang ke sekolah horor nih. Kita mau cari apa sebenarnya di sini sih? Ghost Face. Ini adalah scream, guys. Mukanya ditutupin kostum yang serem banget itu ya. Kostum tengkorak tapi meleot gitu, guys. Oke, Bang Cupu nyopo di sini aja deh. Ini ternyata ruangan kelas kita, guys. Oke, Bang Cupu matiin ya senternya ya. Oke, kita tunggu di sini ya, guys. Ini ternyata teman-teman kita pada nyusul di sini, guys. Hei, kalian ngapain ke sini? Bang Cupu ini cuman iseng-iseng aja kangen sama sekolah karena udah 2 hari disuruh sekolah di rumah. Oke, kita tunggu di sini ya, guys. Oke, kita tunggu di sini, guys. Kita tunggu pembunuhnya kabur, guys. Kita tunggu ganti, guys. Yeay! Akhirnya Bang Cupu survive lagi ya. Survival Bang Cupu sekarang udah ada 2 ya. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, itu tuh survivalnya Bang Cupu udah ada 2, woi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita harus survive dari apa nih? Jeff the Killer. Ini si gondrong ya. Si gondrong yang bawa pisau nih.
Nah di sini Jeff the Killer-nya coba kita cari, guys. Wah, itu dia, guys. Wah, ternyata si gondrongnya lagi ngamuk, guys. Tuh, guys. Wah, hati-hati, guys. Jangan sampai ketangkep sama si Jeff ya. Bang Cupu akan coba naik ini ke atas meja dan di sini ternyata di sini dia, guys. Oh. Oke. Ini kenapa Bang Cupu nggak bisa naik ke atas meja sih? Oh, ternyata kita manjat, guys. Wah, ini terang banget, woi. Waduh, kita bawa senter semua nih ya. Oke. Kita tunggu Jeff the Killer pergi ya. Ternyata lama banget nih Jeff the Killer-nya. Mana Jeff the Killer? Jeff? Mana dia, guys? Ternyata dia coba ke bawah, guys. Ini dia, guys. Dia mau cari anak-anak yang belum pulang sekolah. Ini sebenarnya ngapain kalian pada sekolah sih? Kalian emang gak ngerjain tugas dari guru kalian ya? Kalian kesuruh sekolah di rumah, jadi pasti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan ya? Atau jangan-jangan kalian gak ada tugas ya? Oke, kali ini kita akan ketemu guru kita, Pak Baldi, si botak. Mana Pak Baldi botaknya? Pak Baldi. Pak Baldi ini guru matematika kita, guys. Jadi kita mau cari nih, di mana Pak Baldinya? Pak Baldi. Itu dia, guys. Wah, Pak Baldinya lagi nanyain tugas-tugas matematika kita, guys. Oh, siapa ini yang gak ngerjain PR bakal dipentung sama penggarisnya Pak Baldi. Itu dia Pak Baldinya, guys. Ini Pak Baldinya tipis banget kayak kertas ya. Wah, jangan Pak Baldi. Waduh, Pak Baldinya marah gara-gara Bang Cupu bully ya. Langsung disamperin Bang Cupu ya. Ampun Pak Baldi. Pak Baldi, jangan Pak Baldi. Bang Cupu udah ngerjain kok tugas matematikanya kan. Yang kemarin 10 soal itu loh. Yang 1 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Ngaco nih Bang Cupu ya. Pantesan Pak Baldi ngamuk ya. Karena tugas kita salah semua, woi. Oke, kita coba lagi killer selanjutnya ya. Siapa nih kira-kira nih? Bang Cupu mau coba kesini deh. Ini ruangan apa sih sebenarnya? Ini kayak gudang ya. Ini ternyata ruangan komputer ini. Si gondrong datang lagi nih, si Jeff the Killer ya. Hati-hati, guys. Di sini ini kayaknya lobby ya, guys. Ini lobby nih, di sini tempat resepsionis nih. Oke, tapi ini karena udah malam, resepsionisnya udah pulang, guys. Oke. Kita coba lihat di sini. Kita bisa nyumput di locker kah? Oh, nggak bisa, guys. Kita nggak bisa nyumput di locker ya. Lockernya terlalu kecil buat kita. Oke. Kita coba jalan ke sini ya. Oke, kita coba berkeliling. Guys, ini ternyata lokernya udah ada yang dibuang-buang gini, guys. Waduh, chaos ini ya. Oke. Kita coba lihat sini. Ini dia nih pialanya Bang Cupu waktu menang juara makan kerupuk ini. Waktu lomba 17-an nih, pialanya ditaruh di sekolah ya. Tuh ada bendera Indonesia tuh, merah putih tuh. Hati-hati, woi. Jangan nongol di belakang kayak gitu. Bang Cupu lagi parno ini. Ada gondrong nih di sini. Gondrongnya jahat bawa pisau. Oke, kita coba jalan-jalan lagi ya. Di sini ada apa ini? Ini kayaknya tempat favoritnya Bang Cupu ya. Ini merupakan kafetaria bukan? Bukan. Ini ada tempat panggungnya ini. Ini buat upacara bendera. Tapi upacara bendera kok ada bangku-bangku kosong, weh. Emang upacaranya sambil duduk? Gak jelas ini ya. Ada panggung. Weh, itu ada zombie, weh. Weh, siapa itu dimakan zombie? Ayo lolo. Ketularan zombie kamu. Itu tuh kan. Langsung auto karma ya. Bang Cupu lagi ngomongin temennya Bang Cupu. Ternyata Bang Cupu juga dikejar sama zombie. Kabur, jangan sampai kita ketularan zombie. Zombinya udah jadi wabah di sini ya. Oke, kita nyumput di ruangan kelas kita aja nih. Oke, Bang Cupu coba di sini ya. Oke, kita diam di sini aja, guys. Di sini kayaknya aman ini. Oke, Bang Cupu ngeliatin apa sih? Apa di atas sana? Gak ada apa-apa. Kenapa Bang Cupu ngeliat ke atas? Oke, kita coba cari ruangan rahasia di sini ada nggak ya? Kalau di film-film tuh biasanya ada tuh. Ruangan kelasnya itu punya secret room gitu ya. Tapi di sini kayaknya sih nggak ada ya. Yeay, mantap. Bang Cupu survive lagi. Bang Cupu udah dapet survival 6 kali. Zombie lagi. Waduh, guys. Ini pantesan ya, guys. Sama pemerintah kita disuruh sekolah di rumah. Karena di sekolah ini banyak zombinya, weh.
Jadi jangan sampai kita menjadi zombie juga. Kita harus kabur ini. Makanya kita harus belajar di rumah dulu nih. Gak boleh berangkat ke sekolah, karena banyak sekali zombie-zombie yang berkeliaran di sekolah kita nih. Bang Cupu mau pulang aja ini. Tolong kami, kami mau pulang. Jalannya lewat mana nih kalau mau pulang sih? Kayaknya di sana pintu keluarnya. Tapi keluarnya lewat mana ya? Ini kita gak bisa lompat jendela, guys. Kita coba jalan ke bawah ya. Bang Cupu coba cari jalan keluar dari sekolah ini. Bang Cupu udah gak mau di sekolah lagi deh. Mau pulang aja, belajar di rumah aja, ngerjain tugas aja. Bang Cupu takut nih, soalnya sekolahnya banyak zombie, banyak orang-orang jahat. Kita coba pulang ya, guys. Ini nih, di sini pintu keluarnya nih kayaknya nih. Kita coba keluar ya. Sini. Sini ada Freddy Krueger. Ini Freddy Krueger ini nyari anak-anak bawa pisau di tangannya ya. Kita coba pulang. Tapi di sini pagernya tinggi, guys. Kita nggak bisa lompat pagar nih, ketinggian nih pagernya. Baiklah. Kita coba cari jalan lain ya. Guys, apa nih? Bang Cupu kira ini ada terowongan ya. Ternyata bukan ini ya. Ini pot bunga ini. Tapi adanya rumput, bukan bunga ya. Ya udah, kalau gitu kita coba cari lagi ya. Kita coba lewat sini nih. Di sini nih. Hei, buka dong. Buka. Hei, buka pintunya. Buka pintunya, Bang Cupu mau keluar. No, ternyata kita dikunciin sama Freddy Krueger, guys. Kita nggak bisa pulang ini. Help. Ya sudah deh, guys, kalau gitu sampai di sini aja video kali ini ya. Bang Cupu jalan-jalan ke sekolahan gara-gara Bang Cupu kangen sama sekolah. Tapi ternyata di sekolah kita emang lagi bahaya banget, guys. Makanya sementara ini kita dianjurin untuk sekolah di rumah, guys. Kalau kalian suka dengan game kali ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya. Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.